sejumlah pedagang kaki lima yang menjual atribut Persib laris manis. Hal ini imbas dari Persib menjadi juara Liga 1 2024. Para bobotoh dan warga Bandung banyak yang membeli atribut Persib dan bergabung mengikuti konvoi yang berakhir di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung. Salah seorang pedagang yang ditemui di kawasan Kiara Condong, Asep Setiawan mengaku untuk penjualan atribut Persib hari ini mengalami peningkatan yang signifikan. Alhamdulillah dari pagi rame terus karena kebetulan Persib menang dan disambut kemudian konvoi keliling Bandung, ucap Asep. Beberapa atribut yang dijual diantaranya yaitu jersey, bendera, ikat kepala dan lain-lain. Dirinya pun mengaku banyak yang lewat mampir dan membelinya. Rata-rata para pembeli merupakan bobotoh dari luar kota yang masuk ke kota Bandung untuk mengikuti konvoi dan berkumpul di Gedung Sate. Omset yang diperoleh dari hasil penjualan, Asep mengaku cukup lumayan peningkatannya hingga 3 kali lipat. Dirinya sengaja mempersiapkan atribut Persib ini begitu mengetahui Persib masuk final.